dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dia pelajari dan dia amalkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya yang sahih dalam riwayat hadis yang sahih Nabi bersabda talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin menuntut ilmu adalah fardu ain kewajiban bagi setiap kaum muslimin mudah-mudahan dengan kita menunaikan kewajiban kita pada sore hari ini dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan doa-doa kita semua. Mengapa demikian? Karena salah satu tips kiat-kiat agar doa terkabul adalah dengan memenuhi perintah Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-186.

Allah taala berfirman Al-Baqarah ayat 186 dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang Aku maka sesungguhnya Aku dekat Aku kabulkan di sini poinnya aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku syaratnya hendaklah mereka itu memenuhi perintahku Nah ini, di dalam ayat ini jelas salah satu tips kiat-kiat agar doa terkabul adalah memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sekian banyak perintah Allah azza wa jalla adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah Sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita Kita masih berbicara kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi as Nada Hafizahallahu ta'ala Kitab yang berjudul Mausu'atul Adabil Islamiyati Al-Murattabah alal hurufil hijaiyah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diterbitkan oleh pustaka Imam Asy-Syafi'i dengan terjemahan bebas ensiklopedi adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah Bapak Ibu kita masih berada pada bab yang pertama huruf alif menariknya buku ini penyajiannya disesuaikan dengan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan seterusnya. Jadi kita masih berada pada bab yang pertama yaitu bab huruf alif. Sedangkan pasalnya kita sudah masuk pasal nomor dua. Apa itu? Adab al-ukhuwah fillah. Adab persaudaraan karena Allah. Jadi kalau pasal yang pertama itu juga masih menggunakan huruf alif yaitu adab al-ijarah. Ijarah itu menggunakan huruf alif. Sekarang kita masuk adab al-ukhuwah. Ukhuwah itu juga dimulai dengan huruf hijaiyah alif, gitu ya. Baik. Kalau menurut catatan saya terakhir kajian kita bulan yang lalu, kita sudah masuk pada bagian adab seorang muslim terhadap muslim yang lainnya sampai pada poin nomor 11. Sikap muslim kepada muslim yang lainnya sampai pada nomor 11. Untuk mengingat apa yang sudah kita bahas pada kajian yang lalu sekedar mereview saja. Yang pertama, adab seorang muslim kepada Saudara kita sesama Muslim yang lain adalah satu niatkan yang lurus, niatkan menjalin villa persaudaraan itu harus karena Allah, tidak ada tendensi apapun kecuali lillah, bukan karena ingin meraih, meraup keuntungan duniawi kita menjalin persaudaraan bukan karena ingin balas budi, bukan, tetapi tujuannya lillahi ta'ala karena Allah ta'ala sebab apa Bapak Ibu sekalian amalan itu diberi ganjaran oleh Allah ataukah tidak amalan itu diterima oleh Allah ataukah tidak amalan itu diridhoi oleh Allah ataukah tidak semua bergantung niatnya innamal a'malu bin niat sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niatnya maka kalau kita menjalin hubungan persaudaraan dengan saudara kita Niatkan karena Allah tidak ada tendensi apapun Ini nomor satu Yang nomor dua harus selektif mencari teman Tidak sembarangan orang mencari teman Ya Bapak Ibu sekalian Betapa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pertengkaran orang-orang di dalam neraka. Kalau tidak salah di Youtube kajian saya sudah ada. Karena itu saya sampaikan di Masjid Al-Iqsan Jalan Proklamasi Gersik. Yaitu tentang tujuh pertengkaran manusia di neraka. Ada yang saling menuduh gara-gara dia ya Allah saya masuk neraka ini. Ada yang saling mengutuk melaknat. Bahkan sampai ada di antara mereka yang meminta kepada Allah. Ya Allah Azablah dia dua kali lipat karena saya ketika di dunia mengikuti jejaknya. Gara-gara dia saya seperti ini. Azablah dia dua kali lipat. Itu ada tujuh macam Bapak Ibu. Pertengkaran di dalam neraka. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Kecuali orang-orang bertakwa. Orang-orang beriman. Makanya betul kata Nabi. La tu sahib illa mu'min. Jangan berteman kecuali orang-orang beriman berteman dengan orang beriman. Wala yakul ta'amaka Dan janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi harus selektif, tidak boleh sembarangan. Harus pilih-pilih. Baik teman pergaulan maupun teman di media sosial. Bapak Ibu, sudah banyak contohnya. Sudah banyak korbannya. Abu Talib korbannya. Gara-gara salah mencari teman, temannya adalah Abu Jahal. Baik dan yang lainnya Baik kita lanjutkan nomor tiga Pahami uzurnya Jangan mudah suudon, Jangan mudah suudon kepada saudara kita Tanamkan yaitu berikan uzur Sebab cirinya orang beriman Kata para ulama Al-mu'minu yatlubu ma'adhira ikhwani Cirinya orang beriman itu adalah Suka mencari uzur-uzur bagi saudaranya jadi kalau ada saudara kita misalnya dia lagi marah maka berikan udhur. Mungkin dia banyak masalah, mungkin dia, mungkin dia, mungkin dia. Berikan udhur, berikan udhur. Jangan suka seudhan, berprasangka buruk kepada saudara kita. Sedangkan kalau orang munafik beda lagi orang munafik itu wal munafiku yatlubul asarot. Cirinya orang munafik itu adalah suka mencari-cari kesalahan saudaranya. Nah itu jadi delek-delek istilahnya. Makanya betul kata apa ini peribahasa yaitu semut di seberang lautan nampak Sedangkan gajah di pelupuk mata tak nampak, ya. Maka, jangan seperti ini. Yang benar itu adalah, yaitu, pahami uturnya. Uh, apa ini? Jangan mudah su'udon dengan saudara kita, dan jangan mencari-cari kesalahannya. Ini nomor tiga, nomor empat: membalas kebaikannya. Kalau tidak bisa balas, ucapkan jazakallah khair atau jazakillah khair. Seperti itu. Kalau tidak mampu, gantilah dengan pujian. Ya, Jadi membalas kebaikan saudara kita. Yang kelima, menyelamatkan dari orang yang ingin berbuat zolim kepadanya. Selamatkan saudara kita dari kezoliman orang lain. Dan yang keenam, gandengannya, cegalah dia dari mendolimi orang lain. Jadi, kalau yang nomor lima tadi, saudara kita kita selamatkan dari kedoliman orang. Sedangkan yang nomor enam, orang yang akan berbuat dolim itu kita cegah, jangan sampai dia menyakiti saudaranya yang lain. Nah, itu yang ketujuh. Maafkan kesalahannya, Bapak Ibu. Kan tahu, di dalam Al-Quran itu semua ayatnya, perintahnya, "Maafkanlah, tidak ada kata-kata minta maaf." Hudil afwa jadilah pemaaf wal afina aninas maafkanlah kesalahan orang lain semuanya maafkan 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 bahkan bapak ibu kalau pengen tahu dalam Al Quran salah satu amal ibadah yang ganjaran pahalanya tanpa batas ibadah yang lain ada pahalanya sholat di masjidil Haram seratus ribu kali ya salat di masjid Nabawi 1000 kali jelas salat berjamaah di masjid 27 kali lipat semua ada angkanya sedangkan ada amal ibadah yang enggak ada angkanya no limit tak ada batasan yang tahu hanya Allah saja apakah itu di antaranya adalah sabar yang kedua memaafkan kesalahan orang lain itu ada di surat asy Ayat Uh, Asyuro ya surat Asyura itu kalau tidak salah memaafkan kesalahan orang lain dan yang ketiga puasa pahalanya tanpa batas ya cuma tiga itu amalannya pahalanya tanpa batas maka mari kita berusaha memaafkan kesalahan saudara-saudara kita yang telah menyakiti menggolimi kita ya. Terus yang nomor delapan menutup aibnya, tutup aibnya, jangan dibongkar. Meskipun orangnya sudah wafat, jangan dibongkar aibnya. Ya, tidak ada manfaatnya membongkar aibnya mayit. Wong um, dia sudah berhadapan dengan alam yang kekal nan abadi, alam barzah, alam akhirat. Dia akan mempertanggungjawabkan atas apa yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Sehingga dalam hal ini tutup aibnya. Yang kesembilan bersungguh-sungguh dalam menolongnya. Ya kita upayakan Kalau tidak bisa kita bantu dengan materi Dengan tenaga Kalau nggak bisa dengan tenaga Dengan pikiran Memberikan way out Jalan keluar Nah itu Yang ke sepuluh Menyelesaikan hajatnya Keperluannya ya. Yang ke sebelas lah ini yang terakhir Memudahkan atau membantu masalahnya Terutama mereka yang terlilit hutang Misalnya Kita bantu Semampu kita Ya Baik, ini yang nomor sebelas. Sekarang, yang nomor dua belas. Hari ini, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, dan tujuh belas. Dalilnya jadi satu: di satu hadis, di satu hadis, dua belas sampai tujuh belas. Apa itu yang nomor dua belas? Nomor dua belas adalah memberikan salam, menyebarluaskan salam. Yang nomor tiga belas menghadiri undangannya. Jadi kalau diundang wajib datang. Wajib, ya. Cuman memang nanti ada walimah-walimah yang kita tidak wajib datang, Bapak Ibu. Yang ke-14 tidak putus dari menasehatinya. Jadi kalau dia minta nasihat, ya kita nasihati. Meskipun dia tidak minta, tapi kalau kita melihat suatu kemungkaran yang dilakukan oleh saudara kita, ayo dinasehati dengan cara yang baik. Termasuk menasehati ulil amri atas kedolimannya. Jadi menasehati penguasa tidak harus turun di jalan. Karena ini adalah cara-cara yang tidak diajarkan oleh baginda Rasul SAW. Demo dan seterusnya jadi tidak putus dari menasihatinya terus kita nasihati yang ke belas, mendoakannya saat ia bersin jadi kalau bersin didoakan itu hak saudara kita itu ya yang ke belas, menjenguknya ketika sakit sekalipun sakitnya sakit ringan sekalipun sakit hati nah, kita jenguk ya kita jenguk seperti itu nah yang ke-17 terakhir Ya karena memang jadi satu ini dalilnya. Mengiringi jenazahnya yaitu dalam proses yaitu pada saat dia wafat, memandikannya, mengkafaninya sampai mengantarkannya ke yaitu pemakaman, yaitu uh, menguburkannya seperti itu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mana dalilnya? 12 sampai 17. Silakan dibuka Sahih Muslim Nomornya 2066 2066 2066 Itu kalau nomor aslinya 1974 Oh mohon maaf Ini cetakan terjemahan 1974 Pak Didi Mohon maaf keliru kebalik Cetakan terjemahan 1974 Sedangkan kalau nomor aslinya 2066 Baik, mari kita dengarkan bersama-sama Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Silakan. Dari al barok bin Azib radhiyallahu anhu berkata. Ya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami tujuh perkara. Baik, perhatikan. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaba'in wa nahana an saba'in. Silakan dan melarang kami dari tujuh perkara. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami tujuh perkara, melarang kami tujuh perkara juga. Kita dengarkan yang Nabi perintahkan dulu. Apa saja yang Nabi perintahkan? Silakan. Satu. Beliau memerintahkan ya. mengunjungi orang sakit. Nah, ada itu tadi. Nomor berapa itu? Mengunjungi orang sakit tadi itu. Mengunjungi nomor 16. Betul. Memang tidak urut. Nanti akan masuk semua itu. Lanjut teruskan. Yang kedua mengantar jenazah. Mengantar jenazah itu yang nomor 17 tadi. Terus lanjut. Yang ketiga mendoakan orang bersin. Mendoakan orang bersin itu yang poin nomor 15. Lanjut. menempati yang keempat menepati sumpah. Menepati sumpah. Ini yang tidak ada di sini. Ini yang tidak ada. Ini ada bahasan tersendiri. Bapak ibu sekalian menepati sumpah ini termasuk nadar Karena nadar itu bagian dari sumpah Dan bapak ibu harus tahu jangan sering-sering bernadar bapak ibu Karena nadar itu adalah ibadahnya orang bakhil Orang pelit Jadi dia kalau ingin beribadah pakai ngasih syarat Kalau saya sembuh dari sakit maka saya akan ngasih makan anak yatim Nek waras kalau sembuh, lah kalau tidak sembuh berarti dia nggak ngasih makan anak yatim. Ini orang bakhil, orang pelit, nggak boleh. Terus kalau saya nanti nari arisan, saya akan mengumrohkan orang tua saya. Kalau nari, kalau ndak nari orang tuanya ndak diumrohkan, maka ndak usah ngasih syarat beribadah itu. Punya rezeki ya sudah umrohkan. Ada rezeki bantu anak yatim, ndak usah pakai ngasih syarat. Memang betul ada nazar itu nazar yang baik. Ada nazar itu nazar yang maksiat. Ada nazar yang baik itu yang tadi saya contohkan. Nadarnya tujuannya untuk ibadah, bantu anak yatim, terus kemudian mengumrohkan, terus misalnya membangun pondok pesantren. Kalau nanti anak saya ranking satu, saya akan memberi makan orang-orang miskin. Kalau ranking ini sebenarnya baik ya, tetapi ini tidak boleh. Ada nadar itu nadar maksiat. Bagaimana nadar maksiat itu? Sebagaimana nadarnya para pendemo, ya Bapak Ibu lihat mereka mengatakan kalau tuntutan kami tidak dipenuhi maka kami akan mogok makan, nggak makan, nggak minum. Ini kan nazar maksiat, nggak boleh. Ya, nggak mau makan, nggak mau minum. Bahkan waktu itu di negeri kita sempat viral, rami raminya waktu itu demo. Viral waktu itu, berapa tahun yang lalu. Tuntutan kami jika tidak dipenuhi, maka kami akan membakar diri kami. Nah, dia makan dirinya sendiri. Dibakar, dia siram yaitu e, bensin tubuhnya dia bakar. Bayangkan ini nazar maksiat. Sebagaimana nadarnya beberapa remaja-remaja di bangku sekolah SMU, ya, apabila kami nanti lulus ujian, maka kami akan melakukan pesta miras. Duh ini. Ini nazar maksiat. Ya. Jadi nggak boleh dipenuhi yang kayak begini intinya jangan suka bernadar ibadah itu jangan ngasih syarat lanjut Pak Didi lanjutkan nggak ada di sini tentang sumpah termasuk sumpah ya menepati sumpah lanjut teruskan yang, ke yang kelima menolong orang yang teraniaya nah itu sudah kita bahas pada kajian sebelumnya lanjutkan memenuhi undangan nah itu memenuhi undangan terus dan yang ketujuh nomor menyebarluaskan salam. Nah, menyebarluaskan salam berarti 12 sampai 17 ada semua itu. Yang tidak ada itu adalah menepati sumpah. Baik. Karena kalau menepati sumpah itu adalah kaitannya dengan dirinya. nggak ada kaitannya dengan orang lain. Sedangkan yang kita bahas ini kan adab muslim kepada orang lain. Saudara kita sesama muslim. Baik. Bapak Ibu sekalian, jadi itu yang diperintahkan oleh Nabi. Sekarang kita dengarkan yang dilarang itu apa? Yang dilarang, silakan baca. Beliau melarang yang pertama. Apa itu yang dilarang? Wanahana ankhawatima. Silakan. Memakai cincin emas. Silakan. Jadi Nabi melarang memakai cincin emas untuk laki-laki, ya untuk laki-laki. Adapun untuk wanita boleh memakai cincin emas. Laki-laki yang boleh pakai cincin perak, cincin emas tidak boleh. Lanjut teruskan. Yang kedua minum dari bejana perak. Makan dan minum dari tempat atau bejana yang terbuat dari perak, apalagi emas tambah nggak boleh. Sebagaimana di kerajaan-kerajaan kan demikian. Karena emas dan perak ini piring, ya tempat makan, Gelas yang terbuat dari emas atau perak ini adalah perhiasan surga. Sedangkan kita tidak boleh memakainya bagi kaum muslimin. Ini adalah merupakan perhiasan surga. Oleh karena itu, maka ini dilarang. Kalau sekedar warna, warnanya warna gold. Warnanya warna silver perak. nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau bahan bakunya dari emas atau perak. Lanjut teruskan. Yang ketiga memakai spray sutra. Ya, nah, spray, spray tempat tidurnya dari sutra. Nggak boleh, dilarang. Lanjut teruskan. Yang keempat memakai sutra campur katun. Sutra campur katun, baju batiknya katun, ada sutranya campuran. Nggak boleh. Lanjut, itu untuk laki-laki ya. Wanita boleh pakai sutra, boleh. Terus lanjut. Yang kelima, memakai sutra biasa. Sutra yang harganya murah. Sutra biasa nggak boleh. Yang murah aja nggak boleh, apalagi yang mahal. Lanjut teruskan. Dan yang enam memakai sutra tebal. Sutra tebal. Terakhir memakai sutra kembang. Memakai sutra kembang. Semua sutra untuk laki-laki tidak diperbolehkan, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Berarti panjenengan sudah mendapatkan 6 poin ya, 6 poin. Nomor 12 sampai 17. Untuk memberikan salam Nomor 12 kita bahas dulu Memberikan salam Saya tidak akan membahas secara detail Memberikan salam ini Karena materi ini juga kami sampaikan Tadi pagi ketika kajian di Kelampis ya. Memberikan salam Hanya sedikit penekanan saja Ya, penekanan aja tentang keutamaan menyebarluaskan salam Jangan diremehkan Bapak Ibu harus tahu Keutamaannya menyebarluaskan salam ini Bapak Ibu luar biasa. Apa keutamaannya? Di antaranya adalah orang yang menyebarluaskan salam itu dijamin masuk surga dengan selamat. Masuk surga dengan selamat. Mana dalilnya? Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, watarhib. minta tolong yang ini kitabnya jilid 5. Ya, hari ini kita jilid 5. Abu Dawudnya minta tolong juga yang jilid tiga, warna coklat itu, jilid tiga, bawah. Nah itu, nah insya Allah lebih banyak di dua kitab ini nanti, sama Sohih Muslim. Kita dengarkan ini, Sohih Tarhib wa Tarhib, yaitu masuk surga dengan selamat ada di nomor 2697. 2697. Nah, 2697. tujuh. Silakan dibaca. Nah. Dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam. Silakan radhiyallahu an. Dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu an ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Silakan. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, Apsu salam wa ata'imu fa'am wa sallu billayli wa annasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin silakan wahai sekalian manusia hmm. sebarkanlah salam satu amalannya sebarkan lu, salam terus berikan makan orang miskin berikan makan orang-orang miskin jangan bakil sama mereka nomor tiga dan sholat tadi malam hari ketika manusia sedang tidur. Sholat tahajud di saat manusia terlelap tidur. Hanya tiga amalannya. Menyebar luaskan salam, memberikan makan orang miskin. Plus sholat tahajud di saat manusia terlelap dengan tidurnya. Maka. Misalnya kalian masuk surga dengan selamat. Masuk surga dengan selamat. Itu amalannya Bapak Ibu. Makanya jangan remehkan menyebar luaskan salam. Yang terakhir terkait dengan salam ya Pentingnya menyebarluaskan salam Ini yang terakhir yang bisa kami sampaikan Orang yang menyampaikan salam itu paling banyak pahalanya Paling banyak pahalanya Bagaimana tidak Coba dibuka Sohe Targib Watarib Nomornya 2710 2710 2710 2710 dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Silakan. Dari Imran bin Al-Husain radhiyallahu an dia berkata, "Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala." Silakan. Seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam Saya mengucapkan, "Assalamu alaikum." Faradda alaihi thumma jalasa faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Ashrun. silakan. Assalamu'alaikum. Terus. Lalu beliau membalasnya. Ya. Kemudian orang itu duduk dan Nabi saw bersabda. Apa kata Nabi kepada orang itu setelah menyampaikan salam kepada Nabi, silakan. Dia mendapatkan sepuluh. Do, dia dapat sepuluh karena cuman membaca assalamu'alaikum. Lanjut. Summa jaa alkor fakola. Assalamu'alaikum warahmatullah. Faradda fajalasa faqala isrun silakan kemudian datang yang lainnya dan mengucapkan apa kata orang yang lain kepada nabi Assalamualaikum warahmatullahi setelah itu lalu dia membalasnya terus lalu orang itu duduk dan berkata apa kata nabi kepada orang yang kedua Dia mendapatkan 20 20 pahala Assalamualaikum warahmatullahi Terakhir summa ja'a akhar Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Faradda fajalasa Faqala salasun Silakan. Kemudian datang yang lain lagi dan mengucapkan Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh oh, terus Lalu beliau membalasnya Lalu Lalu orang itu duduk dan Nabi SAW bersabda Terus Dia mendapatkan 30 30 pahala Sekarang pertanyaannya Ustadz kalau yang nyampaikan salam nah, kan dapat ya. pahala Lah terus Maaf, kalau ya. yang menjawab salam Apakah juga mendapatkan pahala Sama Bapak Ibu Sama Dalilnya adalah Kita dengarkan surat An-Nisa Surat nomor 4 ayat 86 Allah taala berfirman An-Nisa 86 An-Nisa 86 Allah berfirman surat An-Nisa 86 Wa Silakan An-Nisa 86 Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya atau atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa Duh, Bapak Ibu sekalian kalau kita mendapatkan salam penghormatan balaslah salam penghormatan itu dengan yang lebih baik Minimal sama, jadi kalau ada orang menyampaikan salam kepada kita, "Assalamualaikum", kita jawab minimal sama, "Waalaikumsalam". Tetapi yang terbaik adalah tambahkan "Waalaikumsalam Warahmatullah". Itu kalau kita jawab sama, "Assalamualaikum, waalaikumsalam", kita dapat sepuluh. Kita yang jawab. Kalau kita tambahkan, Waalaikumsalam warahmatullah, dapat 20. Kalau orang itu menjawab, kalau orang itu menyampaikan salam, Assalamualaikum warahmatullah, lalu kita jawab lengkap, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, kita dapat 30. Dan kalau orang itu membacanya lengkap, lalu kita tambah yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita tambah, Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh ada tambahan wa maghfiratuh semoga Allah mengampuninya itu artinya maka kita dapat 40 pahala lo di mana dalilnya kok boleh nambahi wa maghfiratuh? itu dalilnya Bapak Ibu bisa kita lihat dalam perkataan Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani dari Ibnu Dakik Al-Aid menukil perkataan Abul Walid bin Rushd bahwasanya diambil faedah dari firman Allah An-Nisa ayat 86. Ini bisa kita lihat dalam kitab Tuhfatul Ahwadi di juz yang ketujuh. Jadi nggak apa-apa ditambahkan wa magfiratu. Ada keterangan ulama demikian. Nah seperti itu lah yang salah kaprah itu di masyarakat Yang salah kaprah kelihatannya keren Tapi salah Contoh, kalau kita dapat salam, Assalamualaikum, dijawab, Waalaikumsalam warohma Ada enggak? <tik> Waalaikumsalam warahmah. Loh, iya. Apa itu artinya? Ya, semoga mendapatkan keselamatan dan rahmat. Pertanyaan saya, Anda membutuhkan rahmatnya siapa? Ya, rahmatnya Allah. Kenapa Anda susah banget menyebutkan lafat Allah? Bu, ya ditambah, Warahmatullah, Tullah, Allahnya sebut karena kita butuh rahmatnya Allah. Jadi yang benar jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, itu. Jangan disingkat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang lebih parah lagi, salamnya di media sosial atau SMS ya as. as.tt wr.tt wb. as. Ya, Yang kayak begini nggak usah dijawab. Iya benar. Nggak usah dijawab. Ya. Jadi kalau dia mengucapkannya itu ada lagi askum, ada lagi yang agak disingkat-singkat. Jadi ASL. ASLKM ASL, 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 -KM. ASL, ASL -KM. Oh iya. Ada lagi yang gini askum tatu. -uh. Apa askum tatu ini? Assalamualaikum Ustadz. Tapi disingkat. Ya. Iki sopo sing ketat ini ya? Kok pakai tat ini loh? Heran saya. Iya, buaya bagus gitu loh ya. Assalamualaikum. Lihat kita kalau mendapatkan assalamualaikum di WA atau SMS, maka tidak harus dijawab dengan tulisan juga. Cukup kita jawab dengan lisan. Misalnya nih, assalamualaikum, pie kabari. Misalnya kita jawab, Waalaikumsalam Warahmatullah Kita jawab Alhamdulillah kami sekeluarga baik Gak apa-apa Atau dijawab lewat tulisan juga sama Gak apa-apa Ya seperti itu ya Jadi banyak yang disingkat-singkat seperti ini Ya termasuk Rasulullah Saw Apa Saw ya saw Saw Jangan Itu solawat loh Orang baca solawat sekali Allah bersolawat sepuluh kali. Apa susahnya nulis Sallallahu alaihi wasallam. kan? <laughs> Jadi dalam hal ini maka eh, apa ini jangan apa ini suka disingkat-singkat. Jadi yang pertama sebarluaskan salam. Sampai-sampai kata Nabi sekalipun terhalang pohon atau batu kita ketemu dengan orang yang sama sampaikan salam sampaikan salam dimanapun dan kapanpun kita berada ketemu dengan orang yang sama salam di sini saya sudah nyampaikan salam nanti keluar dari situ ketemu orang yang sama saya sampaikan salam lagi saya masuk mobil ketemu lagi di jalan assalamualaikum lagi terus begitu mana dalilnya buka Abu Dawud jilid 3 Abu Dawud nomor hadisnya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah Silakan Abu Dawud ya. yaitu nomornya 5200. 5200. 5200. Ya, silakan Abu Dawud nomor 5200. Ya, yaitu dari Abu Hurairah. Naam Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, ya. Apabila seseorang di antara kalian berjumpa dengan saudaranya atau orang lain, ya. maka hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Tuh, mengucapkan salam. Lanjut, teruskan. Dan apabila di antara mereka ada sebuah pohon, tembok atau batu, ya. kemudian mereka berjumpa lagi, ya. maka hendaknya ia kembali mengucapkan salam. Tuh, mengucapkan salam kembali, seperti meskipun terhalang tembok, batu atau pohon, ketemu lagi ucapkan salam meskipun orang itu berkata balak balik ketemu salah kepetak kepetuk iya gak bosen-bosen rupane sih gitu ya gak apa-apa Bapak Ibu sekalian ya Nia. karena itu perintah kalau kita digitukan orang sampaikan Abu Dawud 5200 ya. bahkan boleh laki-laki nyampaikan salam ke wanita yang bukan mahram boleh boleh bapak ibu sekalian sebaliknya wanita menyampaikan salam kepada laki-laki ajenabi asing bukan mahram boleh tetapi dengan syarat asalkan aman dari fitnah dalilnya di mana coba Abu Dawud tetap 5204 5204 jadi Nabi saw melewati sekelompok kumpulan wanita lalu Nabi menyampaikan salam nah itu silakan Ya, 5200 betul Asam. dari Asma binti Yazid itu. Silakan. Dari Asma binti Yazid. Ia berkata, ya. Nabi SAW pernah berjalan melintasi kami dalam kumpulan beberapa wanita." Nah, terus lalu Kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami. Nuh, Nabi menyampaikan salam kepada kumpulan kaum wanita. Nggak apa-apa. Itu asalkan banyak wanitanya. Kalau seorang diri, jangan. Jangan karena nanti akan terkena fitnah ini ya jangan begitu juga Bapak Ibu sekalian dalam masalah menyebarluaskan salam ini yang sedikit menyampaikan salam kepada yang banyak, yang berkendara menyampaikan salam kepada yang jalan. Orang yang jalan menyampaikan salam kepada mereka yang duduk itu itu etikanya. Anak Buddha menyampaikan salam kepada mereka yang tua. itu aturan mainnya ini tidak salamnya ketika naik mobil diganti pin. ya kacanya ditutup lagi ya Allah padahal sudah taklim ini ya, sudah taklim itu ada lagi merasa saudaranya itu belum ngaji lihat celananya ndak cingkrang orangnya juga ndak jenggotan lalu tidak disebutkan salam ya tidak menyebarluaskan salam bertapa Uh, sering saya mendapatkan teguran uh, dari beberapa satpam perumahan, ya, di mana dia mengatakan kepada saya, maaf pak ustadz saya mau tanya, uh, kenapa saya kalau nyampaikan salam jamaahnya pak ustadz kok salam saya tidak dijawab? Apa saya belum berjenggot pak ustadz? Oh, ya, ini ini kesalahan, nggak boleh. Ya tetap kita sampaikan salam. Ya, mana dalilnya? Ayo dibuka Soe muslim nomor 2021. 2021 Sahih Muslim 2021 Ya dari mana itu hadisnya itu 2021 Abu Hurairah Ya betul Abu Hurairah radhiyallahu an Silakan <laughs> Naam Yusallimu rakibu alal mashi Wal mashi alal qaidi Wal qalilu alal kathiri Loh Silakan Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Ia berkata Ya Rasulullah SAW bersabda Silakan. Orang yang berkendaraan hendaklah memberi salam kepada pejalan kaki Tuh oh, itu kan yang berkendara kepada pejalan kaki Terus Orang yang berjalan kepada orang duduk Nah orang yang duduk itu kita sampaikan salam Lanjut dan orang sedikit kepada orang yang banyak. Orang yang sedikit seperti Nabi tadi. Nabi seorang diri nyampaikan salam ke beberapa kaum wanita. Seperti itu. Ya terus lanjut Sudah, sudah selesai sudah, Baik jadi ini menunjukkan etika dalam menyampaikan salam Sekarang kita masuk yang nomor 13 Bapak Ibu Nomor 13 kembali ke materi kita Sikap muslim kepada muslim yang lain Apa itu tadi nomor 13? Menghadiri undangan Bapak Ibu sekalian Mohon maaf ini harus kami sampaikan Tidak semua undangan wajib kita datangi Ya Ada Bapak Ibu sekalian Ya ada di antara acara-acara uh, walimah nah, yang kita datangi dan ada yang tidak kita datangi. Apa itu? Sekarang sekalian aja saya sampaikan yaitu uh, undangan-undangan walimah-walimah yang disunahkan untuk kita hadiri. Artinya kalau kita ngadakan walimah itu boleh dan kita kalau diundang datang. Ya, apa ini acara walima yang sesuai sunnah? Yang sesuai sunnah itu ada tujuh, Bapak Ibu. Walima yang sesuai sunnah itu ada tujuh. Ya, apa saja? Yang pertama adalah namanya walimatul akikoh. Ya, undangan makan karena sebab kelahiran anak. Biasanya tujuh hari setelah anak itu dilahirkan. Ustadz kalau hari ke-14 boleh, hari ke-14 nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa hari ke-14, ya. bahkan hari ke-21 boleh, ya. seperti itu. Kalau bisa terakhir di situ Bapak Ibu. Bagaimana kalau anaknya masih di rumah sakit Ustadz, karena belum bisa pulang. Yang pulang yang diperbolehkan hanya orang tuanya, maka bolehkah diadakan acara walimatul akikah? Nggak apa-apa, boleh. Akikoh ini disyariatkan. Nomor dua, walimatul khurs. Khurs ya pakai khok. Khok sama sot. Khurs. Khurs. Iya. Jadi kalau ditulis latin, itu K-H-U-R-S-H. Khurs. Ya. K-H-U-R-S-H. Khurs. Apa itu? Undangan makan karena selamatnya wanita dari perceraian. Jadi wanita itu selamat dari perceraian. Misalnya, seorang wanita diancam oleh suaminya. Kalau kamu ulangi lagi perbuatanmu ini, saya nggak tanggung-tanggung, kamu tak talak. Jatuh, talak saya kepada kamu. Nekon bali ini mana, tak cerai. Sudah, ketakutan. Ternyata wanita ini melakukan perbuatan yang sama. Saking takutnya dia, lalu suaminya berkata, ya sudahlah. Karena wanita ini juga manusia, kau bukan bidadari, saya juga bukan malaikat. Tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia sempurna, wes tak sepuro, wes kamu ndak tak ndak saya cerai karena saya masih sayang sama kamu sudah, jadi wanita ini selamat dari ancaman cerai, saking senengnya ngadakan syukura boleh kawin mana? boleh, saking senengnya ngadakan tasap, tasakura selamat dari perceraian, tapi kawin tak, lagi. Iya. Siapa ini? Gak dicerai tapi ya. <laughs> Gak dicerai tapi suaminya. Kawin mana? <laughs> itu ada bab <bug> tersendiri. <laughs> ya. Itu nggak usah kita bahas hari ini. Ya, itu. <laughs> itu ada waktu tersendiri tentang itu, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Urus selamatnya wanita dari perceraian. Yang nomor tiga mirip dengan yang nomor dua. Walimatul urus pakai air, urus walimatul urus. Ya. Apa itu resepsi pernikahan? Biasanya bapak ibu disebut walimatul urus itu. Itu biasanya kaitannya unduh mantu, mestinya itu. Itu unduh mantu, itu ya walimatul urus. Jadi wanita itu sudah dijima itu namanya wali matul urus. tapi kalau pertama kali nikah, ya itu namanya wali matul nikah atau wali matul akad ijab kobul. nah termasuk habis akad nikah duduk di pelaminan. nah itu masih wali matul nikah karena maaf maaf wanita itu belum disentuh belum dijima tetapi kalau sudah dijima terus ngadakan rame-rame misalnya undu mantu sepekan berikutnya atau berapa hari berikutnya lah itu yang namanya walimatul urus ya intinya terkait pernikahan itu boleh kita datangi boleh itu sunnah walima itu sunnah itu nomor berapa tadi tiga nomor empat walimatun nakiyah walimatun nakiyah atau nama lainnya walimatu naki'ah itu adalah yaitu walimatu safar undangan makan bagi orang yang pulang dari safar pulang umroh pulang haji ngadakan acara makan-makan ah itu boleh walimatu naki'ah namanya atau walimatu safar ya walimatu safar jadi gini bapak ibu misalnya panjenengan pulang dari umroh Lalu undang-undang, ayo makan-makan ke rumah saya. Lu acara apa Pak? Saya baru selesai pulang dari safar. Nah, boleh. Yang harap dihindari itu yang dihindari. Kalau undangan makannya itu sebelum safar. Hindari. Hmm. Mau berangkat haji? Nah, itu biasanya. Kan gitu, rata-rata di masyarakat. Ya. Itu nanti Bapak Ibu tidak terhindar dengan yang namanya ri. Ya. Ria Bapak Ibu Apalagi di undangan itu Di belakang namanya dikasih CH calon haji. Nanti kalau sudah berangkat, C-nya hilang, hanya pindah ke depan. H titik namanya haji siapa? Lah ini kan riak yang kayak begini. Eman-eman kan sudah biaya mahal, tenaga terkuras, waktunya lama meninggalkan sanak famili di tanah air, ternyata ibadahnya nggak diterima karena riak, tidak karena Allah, tapi karena manusia, butuh pujian orang. Nah ini eman ini. Makanya menata hati ini lebih susah, Bapak Ibu. Baik. Jadi itu walimatul apa tadi? Walimatun naki nakiah. Walimatun naqiah yaitu atau walimatus safar. Beda lagi sama begini. Kalau ini nggak usah ditulis ya. Beda lagi kalau yang ngadakan undangan makan itu orang lain. Misalnya gini. Ya, saya ya, saya uh, mengundang Pak Fatul. Pak saya undang makan-makan di rumah saya. Loh, acara apa Ustadz? Ya ada acara apa? Anda panjenengan kan baru pulang dari umroh. Saya pengen menghormati panjenengan karena pulang dari umroh. Ayo tak undang makan ke rumah saya. Lah saya ini namanya, namanya walimatu Nah saya ini. Karena orang lain yang undang. Wali tuhfa. Makanya istilah-istilah ini harus di, apa ini, ditumbuh suburkan. Jadi di undangan itu harap hadir pada acara wali matuk tufa. Iki opo mani wali matuk tufa ini ya. ini ya. Asing kan makanya pentingnya menuntut ilmu itu begini ya seperti itu istilahnya wali tufa yang mengadakan orang lain bukan orang yang safar dia diundang oleh orang lain lah orang itu mengadakannya namanya wali matutufa sekarang lanjutannya yang nomor berapa sekarang lima lima ya yang kelima namanya walimatul makduba atau makdaba. Boleh salah satu. Walimatul makdaba atau walimatul makduba. Acara undangan makan tanpa sebab. Nggak pakai sebab ini. Ayo, Pak. Kita makan-makan. Lu acara apa? Wis kaonok, wis acara, wis mangan-mangan. Itu boleh. Yang tidak boleh itu minta ditraktir. Ah, ah iya. Atau kadang-kadang pakai bahasa sindiran. Mangan-mangan ngomong ngejak-ngejak Ya itu, 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 anu itu, apa itu, ngemis itu, nggak boleh. Iya, jiwa ngemis nggak boleh. Iya. Ayo bo -oh, tanggal 6 kajian, nggak traktir-traktir. Itu ngemis bapak ibu, nggak boleh. Ya, jadi sudah taklim jangan punya jiwa seperti itu. Nah, ya itu ya. Terus gak usah kasih misalnya apa gitu. apa itu pakai isyarat ya misalnya temannya ketahuan dapat rezeki isyarat am am ya mari cair rek ya eh oleh matengani mentahani ya bobo rek nah itu ngemis ngemis ya nggak boleh ada nggak model-model kayak gini nah ini bersayap ini ya kalimat bersaya Bapak Ibu sekalian Rahimani warahimakumullah. Kak Gak kenek matengani mentani wahi Nah itu ya Seperti itu Baik kita lanjutkan Ya Sekarang yang nomor berapa? Nomor 6 Nomor 6 Undangan walima Yang yang disyariatkan Namanya adalah Yaitu Wah apa ini Eh uh, Undangannya yaitu disebutkan di dalam Uh, perkataan Imam An Nawawi rahimahullah hmm, yaitu yang keenam itu adalah uh, ada undangan uh, walimatul hizak walimatul hizak undangan makan hizak kok ya hizak undangan makan karena sebab pintarnya anak atau keberhasilan Misalnya anaknya ranking 1 Istilahnya di masyarakat bacaan jajan pasar Nah itu boleh Anaknya hatam Quran Sudah level tajwid Misalnya uh, Apa ini sudah gorib. Nah misalnya Masya Allah Misalnya lagi levelnya taksinnya Sudah level masuk ke jilid berapa Misalnya Seneng orang tuanya Anaknya lancar baca Al-Quran Bagus taksinnya maka orang tuanya bersyukur kepada Allah dengan mengadakan walimah. Ada Ustadz Dalilnya, ada Umar bin Khattab Rodilaan setelah beliau menuntaskan, menghatamkan, memahami tafsir surat Al-Baqarah selama 12 tahun. Belajar surat Al-Baqarah 12 tahun, Umar bin Khattab. Artinya, maknanya, tafsirnya, cara mengaplikasikannya total 286 ayat ditempuh 12 tahun oleh Umar bin Khattab. Setelah itu beliau menyembelih seekor kambing dan dibagikan daging-dagingnya kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi boleh syukuran ini, syukuran boleh. Ya, suaminya sukses, kerjaannya lancar, bacaan nggak apa-apa, syukuran boleh seperti ini, ya. Itu yang nomor 6. Yang nomor 7 uh, apa, Mas? Satunya lagi, Mas. Itu nomor 7. Walimatun Uh, wali matu wakiro, wali matu wakiro undangan makan karena menempati rumah baru, entah baru beli atau mungkin ngontrak nggak apa-apa, ya atau renovasi rumahnya baru direnov, lalu dia ngadakan syukuran, boleh, ya seperti itu, ya ada RI 1, ada RI dua, nah, ya ada RI3, ya. itu kan begitu ya. Ada rumah istri pertama, rumah istri dua, kan gitu ya. Nah, ini ini syukuran, banyak syukuran, masya Allah. Ya. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, Raimani Warahimakumullah, ya. Itu yang nomor 13 menghadiri undangan yang boleh. Adapun yang tidak boleh, Bapak Ibu cuma dua, Bapak Ibu hanya dua walimah cuma dua yang tidak boleh. Apa itu? Satu. Walimatu wadhimah. Walimatu wadhimah. Undangan makan karena tertimpa musibah. Jadi kalau di masyarakat kita terkenal dengan istilah maaf tahlil. Tahlilan. Tujuh harinya makan-makan makan di rumah orang yang kesusahan. 40 harinya atau 100 harinya. Lah ini semua bagian dari meratap Bapak Ibu. Aniyaha, meratapi mayit. Jadi kita yang takziah mestinya bawa makanan. Kalau bisa bukan makanan yang mentah tapi siap saji. Jangan sibukkan orang yang kena musibah ini dengan membuat makanan. Kita yang justru bahkan nggak apa-apa sering-sering seminggu sekali kita kirimi makanan. Karena dia dirundung kesedihan seperti itu kita kirimi makanan ya itu makanan siap saji kue dan seterusnya untuk anak-anaknya karena apa karena dia seorang diri dan seterusnya adapun kita cukup makan sendiri yaitu di tempat tersendiri jangan di tempat orang yang kesusahan ya seperti itu jadi uh, kalau kita disugui meskipun segelas air Bapak Ibu jangan diminum jangan karena ini bagian dari meratap nggak boleh niaha dosa ini kasihan mayitnya jadi nggak boleh makan-makan, minum di rumah orang kesusahan. Meskipun niatannya Soibul Bet menghormati karena tamunya dari luar kota, makanya disuguhi dan mesti rawon itu biasanya. Kenapa kok enggak pernah nasi padang gitu loh, heran saya. Iya. Kenapa gitu? Mesti rawon, heran saya. Itu. Iya, betul ya, rawon ya. Sama mesti sama soto, mesti itu ya Kenapa? Saya itu kok tidak pernah Lihat nasi kerawu gitu loh ya Nah itu nasi padang kan menarik Gitu ya Bapak-Ibu sekalian kata, mutep, mutep, <tulal> <riset> Rahimani warahimakumullah Itu nomor satu, walimatul wadima Nomor dua, walimatul hamil Walimatul hamil Undangan makan terkait Kehamilan Jadi ini juga ndak ada tuntunannya Entah itu neloni mitoni, entah itu istilah tingkepan, atau istilahnya mudun lemah, coplok puser, betul, coplok puser, mudun lemah, ya. Manci apa, wajah macam-macam sudah ya. Nah, ini tidak ada Bapak Ibu. Yang ada itu cuman akiko. Yang ada itu. ya Dan biasanya kalau sudah mitoni, naloni istilahnya. Biasanya dibacakan firman Allah surat yuk, Yusuf. Dan Maryam. Maksudnya kalau anaknya laki supaya ganteng kayak Nabi, itu. kalau anaknya perempuan cantik seperti, ya lihat bapak ibunya. <laughs> ya. Kalau bapak ibunya ganteng cantik Insya Allah anaknya sekitar itu. 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 Kalau bapaknya itu ya, itu, benar. ibunya itu benar. ya anaknya sekitar itu. Makanya perlu kata Nabi carilah wanita itu yang cantik, cari yang tampan untuk perbaikan. Iya, tapi tidak jaminan memang yang dicari itu karena faktor aga, agama atau akhlak. Tapi enggak apa-apa, karena cantiknya, karena kayanya, karena nasabnya istilah orang Jawa, apa bibit? Oh, itu kan enggak apa-apa ya, baik cari yang tampan dan seterusnya. Kalau tidak cari yang apa, ini akhlaknya. Karena tampan itu bukan jaminan, Allah tidak melihat wajah, tidak melihat harta kita yang dilihat oleh Allah nanti yang akan dinilai hati dan amalannya. Nah, itu ya, baik kita lanjutkan. Jadi, itu cuma dua saja yang enggak boleh ada satu walimah satu walima makanya tak sendirikan ini tak buat terakhir yang ulama beda pendapat ada yang mengatakan silakan dihadiri ada ulama yang bersikuku tegas sekali nggak usah didatangi karena nggak ada tuntunannya namanya walimatul khitan khitan sunat khitan Kenapa? Karena ulama yang mengatakan tidak perlu didatangi, mereka mengatakan walima itu diadakan karena ada yang dihormati. Walimatul urus karena ada penghormatan pernikahan. Akiko karena sebab anak lahir. Lah kalau khitan apa yang diperingati itu apa? Itu loh. Ya, makanya dalam hal ini tidak perlu. Ya seperti itu lah itu tetapi sebagian ulama mengatakan boleh tidak apa apa karena disesuaikan dengan uruf kebiasaan masa masyarakat masyarakatnya sering adakan itu nggak apa apa jadi silakan Ya, ini ada di uh, keputusan Panjenengan sekalian. Kalau saya pribadi, saya memakai pendapat yaitu yang tidak mengadakan. Ya, Allah Tapi kalau mau diadakan, monggo, nggak apa-apa. ada larangan karena ini mengikuti uruf, uruf ke apa ini kebiasaan masyarakat setempat. Kita lanjutkan. Sekarang itu tadi menghadirun, termasuk Bapak Ibu. Jadi dari tadi walima walima yang saya sampaikan. Meskipun itu sunnah walimatul akiko kan sunnah walimatul safar walimatul urus itu bisa jadi kita nggak boleh datang kalau di dalam acara itu terdapat berbagai macam kemungkaran. Maaf, ini maaf. Di situ diperlihatkan biduan wanita, biduan wanita yang memamerkan aura tubuhnya. Suaranya bisa menimbulkan fitnah. Sebaiknya, bapak ibu kita datangnya sebelum acara atau sesudah acara. Datang tetap, tapi sebelum... Kenapa? Karena Ibnu Umar pernah menghadiri acara walima, ternyata di situ diperdengarkan musik. Lalu Ibnu Umar menutup telinganya. Dan ini materi ini saya sampaikan di Masjid Nurul Iman, Taman Dika. Waktu itu kajian tentang tanda-tanda kiamat. Sebab salah satu di antara tanda-tanda kiamat kecil itu adalah maraknya dunia panggung, dunia hiburan ya semua acara dibuat ada elektron manggil penyanyi dangdut dan seterusnya maka ibnu umar nutup telinga sampai jauh nggak kedengaran lalu dia bilang sama muridnya namanya nafi nafi radhiyallahu Wahai Nafi, apakah engkau masih mendengar bunyi-bunyian itu? Sudah, aku sudah enggak dengar. Lalu dilepas oleh Ibnu Umar telinganya, jarinya itu dilepas. Lalu kata Ibnu Umar, aku melakukan ini persis seperti Nabi pernah melakukan hal yang sama. Jadi Nabi pernah melewati satu jalan mendengar seperti ini. Nabi nutup telinganya. Lah kita tidak eh. Datang malah request. Malah request. Ya. Request jangan. Ya. Kena munggah panggung lagi. Ya Allah. Ya. Nyawer lagi. Waduh. Kayaknya ini pengalaman semua di sini ya. Pengalaman ini. Mantan-mantan ya. Ya jahiliya. Taubat, taubat ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ini tentunya tidak boleh kalau ada maksiat di situ apalagi dihidangkan minuman homer di situ haram hukumnya apalagi di situ campur baur laki perempuan jadi ikhtilat tidak dipisah tempat duduknya maka sebaiknya hindari boleh datang sebelum mungkin datang ke rumahnya tidak ke tempat acara itu ya atau setelah acara selesai baru kita datang wallahu alam wa sekarang kita masuk yang nomor berapa 14 tidak putus dari menasehatinya nggak boleh putus menasehatinya ya tidak boleh putus mana dalilnya ayo dibuka sahih muslim sahih muslimnya bisa dibuka yaitu nomornya adalah nomor 43. Soi Muslim nomor 43. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang pernah belajar kitab Arba'in An-Nawawi, hadis ini masuk dalam kitab Arba'in An-Nawawi Bapak Ibu sekalian. Ya, hadis tentang adinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Kita dengarkan nomor 43, nomor aslinya 55, nomor aslinya. Antamimin ad-dari radhiyallahu an qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dari Tamim ad-dari radhiyallahu an ia berkata, ya. Yeah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun Adinun Ad nasiha, adinun ad Nabi mengucapkan itu tiga kali dalam riwayat yang lain itu, dalam riwayat Abu Dawud. Teruskan lanjut. Agama itu ialah nasihat. Nabi mengucapkan itu dalam riwayat yang lain diucapkan sampai tiga kali. Agama itu adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, lu liman ya Rasulullah. Silakan. Tanya kami Nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa? Agama itu katanya nasihat. Nasihat untuk siapa? Kala Nabi menjawab. Satu, lillahi. Dua, wali kitabihi. Tiga, wali rasulihi. Empat, wali a'immatil muslimin. Lima, wa'ammatihim. Silakan. Jawab beliau, bagi Allah nasihat satu untuk Allah loh Allah kok dinasehati nanti saya jelaskan sabar nasihat untuk Allah nomor dua bagi kitabnya loh, al Alquran kok malah dinasehati kan kita mestinya dapat nasihat maksudnya apa nanti saya jelaskan ringkas saja jadi nasihat untuk kitab Alquran kitabnya Allah kitabullah nomor tiga bagi rasulnya, lu bayangkan rasul masa dinasehati. Kita malah jatuh butuh nasihatnya rasul, tapi nanti apa maksudnya? Saya jelaskan nasihat untuk rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Nomor empat. Bagi para pemimpin kaum muslimin lah, Pemimpin ulil amri Para imam kaum muslimin Yang kelima terakhir Dan bagi orang banyak Bagi kaum muslimin pada umumnya wa Maka jangan bosan Jangan putus dari menasehatinya Sekarang saya jelaskan ringkas saja Apa yang dimaksud dengan Menasehati untuk Allah Nasihat untuk Allah Maksudnya adalah bukan berarti Kita menasehati Allah Na'udzubillah Demi Allah tidak seperti itu maknanya. Allah tidak butuh nasihat. Kita yang butuh nasihat. Lah terus maknanya apa? Nasihat untuk Allah. Maksudnya mentauhidkan Allah. Mengimani dan membenarkan semua berita yang datangnya dari Allah. Sabar menerima ketetapan takdirnya Allah tidak mengeluh, tidak mencaci maki keputusan Allah yang menimpa kita, meskipun kita merasa takdir itu buruk, buruk itu kan kacamata kita. Menurut Allah itu baik untuk hambanya, menurut kita itu nggak baik. makanya kita harus sabar, menerima takdir, termasuk berbaik sangka, santun terhadap eh, apa yang telah Allah tetapkan, terutama doa-doa kita yang belum dikabulkan. Maka kita harus santun, ya. Terus kemudian ber, berbaik sangka, husnuzon. Ya, seperti itu. Tidak suudzon sebab banyak orang itu yang suudzon. Lah ya saya ini sudah sholat saya sudah beribadah. Kenapa doa saya kok tidak dikabulkan? Sedangkan mereka orang-orang di luar sana yang tidak beribadah, melak melakukan kemaksiatan, kesirikan, malah doanya dikabulkan, hidupnya fine-fine saja. Kenapa saya kok semakin terpuruk padahal saya sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah? Nah, ini suudzon yang seperti ini apalagi sampai ditambah kalimat naudzubillah kayaknya Allah ini ndak adil naudzubillah ini namanya ndak punya ada berarti dia maksudnya tidak apa ini memberi nasihat untuk Allah itu maksudnya tidak berbaik sangka kepada Allah termasuk juga banyak taubat istighfar nah itu lah terus kalau untuk kitabnya apa nasihat untuk kitabnya maksudnya apa nasihat untuk kitabnya maksudnya adalah mempelajari Al-Qur'an membacanya secara rutin syukur-syukur menghafalkannya Nah itu maksudnya nasihat untuk kitabnya itu termasuk diantaranya adalah banyak sekali ya sekarang nasihat untuk rasulnya masa rasul kita nasihati nggak mungkin dong. Maknanya itu bukan kita menasehati Rasulullah Maknanya yang benar adalah Menghormati Nabi Mengagungkan Nabi Maksudnya mengagungkan sunnah-sunnahnya Membenarkan ucapannya Nabi Mentaati Nabi Menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi Dan beribadah sesuai dengan apa yang Nabi syariatkan lah itu yang dimaksud dengan Yaitu menasehati Nasehat untuk Rasulnya Nah itu ya Sekarang yang berikutnya tadi Nasihat untuk pemimpin oh, Ini Nasihat untuk pemimpin Nah ini perhatikan Bapak Ibu Nasihat untuk pemimpin itu bukan turun di jalan melakukan demo Bukan Tetapi yang benar Saya bacakan riwayat Imam Ahmad Perhatikan Riwayat Imam Ahmad Nabi SAW bersabda Man aroda an yansoha li sultanin bi amrin Fala lahu ala niatan Barang siapa yang ingin menasehati penguasa Ulil amri Dalam suatu perkara Ya, maka janganlah dia menasehati secara terang-terangan di podium, mimbar, namanya dihujat, dijelek-jelekkan. Nggak boleh di media sosial dijelek-jelekkan ya nggak boleh nggak boleh wajahnya dibuat karikatur yang nggak ah, boleh haram ini nggak boleh terus walakin liyakhud biyadihi Fayaklu, fayaklu wabihi. Akan tetapi ambillah tangannya, lalu bersepilah, menyepilah dengan dia. Fa'in qabila minhu fadaka, wa illa kana alaihi lahu. Jika penguasa itu menerima nasihatmu, itu yang diinginkan. Jika tidak nasihatmu ditolak, maka kau telah menunaikan kewajibanmu. Selesai, gugur kewajiban. Kita punya wakil DPR, ya, sampaikan bahwasannya kebijakannya menyengsarakan rakyat, bahwasannya yang janji-janjinya tidak ditepati. Maka tidak boleh kita demo, ya. Jadi caranya dengan cara langsung atau melalui perantara. Wallahu a'lam wabisa. Bahkan dalam riwayat Anasai, An Nabi pernah bersabda begini, Anasai, An afdolul jihad, Lo ini, afdolul jihad jihad yang paling utama. Afdolul jihad tuh hakin inda di sultanin jair artinya adalah sebaik-baik jihad itu adalah kalimat kebenaran mengungkapkan kebenaran di sisi penguasa yang zalim di sisi bukan di depan halaya umum bukan di sisi di sampingnya anda salah kebijakan anda menyengsarakan rakyat begini begini Nasihati. empat mata langsung sampaikan Nah, begitu mestinya ya, tidak menjelek-jelekkannya dan masih banyak lagi adab muslim kepada ulil amri ya. Baik, terus yang terakhir wa'amatihi nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Caranya dengan apa? Caranya adalah dengan menolong mereka, melarang mereka berbuat keburukan, membimbing mereka dengan memberikan petunjuk khususnya yang berkaitan dengan urusan akhirat. Urusan akhirat. Jadi kalau mereka melakukan kesirikan, terangkan kepada mereka. Ini sirik, Pak. Ya, kembali ke jalan yang benar. Mentauhidkan Allah. Mencegah mereka dari sekuat tenaga dari kesesatan. Mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan tidak berbuat dolim kepada mereka. No. Ya. Lah kalau mereka yang mendolimi kita Ustaz, urusan dia sama Allah. Yang penting karena itu saudara kita, dia juga baca sahadat, jangan sakiti mereka. Ya, sekalipun mereka mendolimi kita. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi itu adalah tidak putus dari menasehatinya. Terus kemudian yang nomor 15, apa itu 15? Mendoakannya saat ia bersin. Betul ya, 15 ya mendoakannya saat ia bersin. Singkat aja Bapak Ibu, saya tutup sampai bersin aja. Sampai nomor 15. 16 sampai 17 nanti berikutnya saja. Saya tutup sampai nomor 15 ini. Pak Bu, perlu diketahui. Bersin itu adalah amalan yang dicintai Allah. Allah paling suka bersin. Dan Allah paling benci dengan angop, menguap, menguap, angop. Paling benci. Mana dalilnya? Buka Sahih Bukhari. Buka Sahih Bukhari. Ayo dibuka. Nomornya 1719. Ada kan kitabnya? Nabi Ini, iya. 1719, 1719. Nomor aslinya 6223, nomor asli. Nomor asli 6223. Tapi cetakan terjemahan 1719. Bukhari ya. Kita dengarkan di situ. Noh, jelas sekali. Innallaha yuhibbul utasa wa roh tasau Loh, silakan, ayo baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an iya. dari Nabi Shallallahu salam beliau bersabda. Isinya, Allah mencintai bersin do, dan Allah membenci kuap. Nah, Allah mencintai bersin dan membenci kuap, angop. Lanjut teruskan. Karena itu kalau seseorang bersin lalu ia memuji Allah, ya maka setiap orang Islam lain yang mendengar, hendaklah iya ia mendoakannya. Do yarhamu kalla. didoakan. Terus lanjut. Kuap itu adalah dari setan. Kuap angop itu dari setan. Angop itu. Lanjut terus kan? Orang hendaklah menahan uapnya sedapat mungkin. Do sedapat mungkin angopnya. Jangan diperlebar. Jangan. Tutup. Terus kemudian kalau ia mengucapkan wah Nah, maka setan tertawa mendengarnya. Nah, seperti itu kan ada, itu ya, persis persis, ya. persis ya. Apalagi dilakukan, ada ya ah, ayam goreng nah, gitu ya nggak boleh kadang sholat itu juga sambil membaca ayat sambil angop ya ya iya karena budwa iya karena jangan jangan bapak ibu tahan tahan ya tahan ya baik sekarang saya tunjukkan gimana sih kalau bersin adabnya adabnya bapak ibu mungkin bisa dicatat ya atau diingat aja adabnya ada dua belas sebenarnya. Ada dua belas. Satu, hendaknya meletakkan kedua telapak tangan atau bajunya atau semisalnya ke wajah ketika bersin. Jadi kalau bersin itu, mestinya kedua telapak tangannya itu nutupi wajahnya ketika bersin. Atau bajunya ditempelkan ke mulutnya. Atau bagaimanalah, artinya ditutup. Sebab ada orang bersin itu nggak pakai ditutup. Waduh muncrat Bapak Ibu. <tuk> iya, seperti itu. Nah, Apalagi musimnya penyakit seperti ini, droplet ya ah, ini, bahaya ini ya. Nah nomor dua, nomor dua, mengecilkan suara, rendahkan, jangan dikeraskan. Sebab ada orang bersin itu saya RT denger. Oh keras, ada orang bersin keras itu, ada. Wajib, waduh, ada, ada gak yang model gitu? Ada, ya, nggak jauh. Ya, no, ya. Dalilnya, ayo dibuka dalil. Sahih Jami'us sohir Ini kitabnya Pak Didi di dalam tas. Sohe Jami Usohir, jilid satu. Sohe sudah talinya sudah saya siapkan. Nomornya 685, cepat dikit, 685, 685. Ayo, dari Abu Hurairah, radhiyallahu an. Silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah, radhiyallahu an. Iya. Apabila salah seorang di antara... Rasulullah yang... SAW bersabda. Dari Abu an, Rasulullah SAW bersabda. Memang di situ nggak ada tulisannya, tapi langsung Rasulullah bersabda. Lanjut, idah atau saat hukum silakan. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka sebaiknya ia meletakkan kedua telapak tangannya pada wajahnya. Do dan dan merendahkan suaranya. Do merendahkan. Bapak Ibu barangkali ketika bersin keluar penyakit yang dapat menular, itu ya. Mungkin juga ketika bersin mengeluarkan sesuatu yang menjijikan atau bau, loh itu loh. Termasuk agar tidak membuat bising atau kaget orang, makanya direndahkan. Nomor tiga, ucapkan tahmid ketika setelah bersin. Jadi kalau habis bersin ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Bapak Ibu tak kasih tiga bacaan tiga versi. Insya Allah Panjenengan belum pernah membaca versi ini. Versi pertama kalau bersin begitu wahing, hajing. Itu baca Alhamdulillah. Itu versi pertama. Versi pertama. Versi kedua lengkap. alamin Lengkap. Tahmidnya. Lengkap. Ini ada dalilnya semua ini. Ada dalilnya semua. Yang ketiga. Lah ini yang jarang. Nomor tiga. Versi ketiga. Apakah boleh Ustadz dibaca semua? Enggak. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Apa itu versi ketiga? Begitu bersin hajing. Membaca Alhamdulillahi ala kulli hal. Nggak ah, pernah ini kita jarang. Ayo tumbuh suburkan sunnah Nabi. Hajing Alhamdulillahi ala kulli hal. Baik mana dalilnya yang hamdu, Alhamdulillah saja. Dalilnya sahih Bukhari. Ditulis saja, nggak usah dibaca. Nomornya 1720 yang Alhamdulillah saja. Alhamdulillah. Terus kemudian ya, kemudian yang satunya apa tadi yang satunya versi 2? Alhamdulillahirabbil alamin. Lengkap. Riwayatnya Jami' Ushagir, kitab Sahih Jami' Ushagir. Kitabnya ada di Pak Didi. Bawa sini Pak Didi, kitabnya. Yang tadi. Nah, ini kitabnya. Saya tunjukkan ini. Ini Sahih Jami' Sohi al Jami Usohir. Us nomornya di kitab ini 686. 686. Yang nomor tiga tadi, Alhamdulillahi ala kulli hal itu ada di kitab yang sama. Kitab ini juga, cuma nomornya 687. 687. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian ya. Sebab apa? Katanya Ibnu Hajar, orang bersin itu adalah indikasi keluarnya racun dalam tubuh. Sehingga tubuh menjadi enteng, membuat semangat baru dalam mengerjakan ibadah. Itu orang bersin. Makanya memuji Allah. Alhamdulillah. Terus nomor empat, mendoakan orang yang bersin hukumnya fardu kifayah Fardu kifayah Jadi kalau sudah ada yang doakan, gugur kewajiban bagi yang lain. Nah seperti itu. Saya ada jadwal maghrib di Taman Dika ini. Pada maghrib, ya mendoakan orang yang bersin adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya. Lah mendoakannya itu adalah modelnya dua. Nah, panjenengan jarang ini. Ya, model yang pertama, model pertama kalau dengar orang itu mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Umum, 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 ya. Dalilnya di mana? Yarhamukallah. Dalilnya kitab ini, Sohejami Jami Usohir, nomornya 686, 686, sama seperti tadi, 686. Lah yang satunya versi terakhir jarang dilakukan. Apa itu? Kalau dengar ada orang bersin, dia baca Alhamdulillah, kita doakan. Yarhamu wa yuslihu balakum. Biasanya yang kita baca wa yusli itu kalau ya Ini ndak Yarhamu kallah wa yuslihu balakum. Semoga Allah merahmatimu dan memperbaiki keadaan dirimu. Di mana itu dalilnya? Dalilnya dalam kitab yang sama, Soe Jamil Sogir nomor 683. Semuanya di sini semua. 683. 683. 683. Soe Sogir 683. 683. Betul, biasanya yahdikumullah wa yislihu. Ini tidak yarhamukallah wa yuslihu balakum. Nah, ini sunnah yang harus ditumbuh suburkan. Nomor lima orang yang bersin mendoakan orang yang mendoakannya, saling mendoakan. Jadi saya bersin, alhamdulillah. Panjenengan doakan saya, yarhamu kalau wa yuslihu balakum atau yarhamu kalau saja. Saya karena didoakan, panjenengan tak doakan. Lah ini nomor lima ini. Doanya versinya ada dua versi pertama saya yakin panjenengan pasti sering membaca. Tadi dokter Angga sudah nyinggung. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu versi pertama. Dalilnya di mana? Dalilnya kitab ini. Soe jamil Soe nomor 687. 687. Lah versi nomor 2 jarang. Ayo kita bagus ini. Bagus ini doanya. Jadi kita mendoakan orang yang mendoakan kita itu bacaannya ya lana walakum. Ya lana walakum. Semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian. Loh. Eh, itu. Itu di mana itu dalilnya? Kitab yang sama, Sahih Nomornya 686, 686 686 686 Di kitab ini Ya. Terus sekarang nomor berapa? 6, 6 Nomor 6. Ya. Jangan membaca yarhamukallah, jangan membaca yarhamukallah atau disingkat Tashmid Tashmid itu yarhamukallah jika orang yang bersin tidak mengucapkan tahmid. Alhamdulillah. Jangan didoakan. Jadi kalau dia bersin hacing, dia nggak baca alhamdulillah. Ya, minimal kita lihat pergerakan bibirnya. Kalau tidak, maka jangan didoakan yarhamukallah. Jangan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan dalam Sahih Muslim nomornya 2509. Kitabnya ada di sini. Muslim 2509. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena waktunya mendekati Maghrib, saya tutup sampai nomor berapa? Nomor 6. Untuk berikutnya kita lanjutkan yang nomor 7, lanjutannya bersin sama lanjutannya itu adab Muslim kepada Muslim yang lainnya, wallahu a'lam wa wa Ya demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhai semua amal ibadah kita. Naam. kita langsung tutup saja karena waktunya Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya